kita batalkan. Walaupun kemarin DPR memaksakan kehendak, DPR dan pemerintah sudah beronani memaksakan kehendak untuk meluluskan Omnibus Law. Omnibus Law karpet merah bagi para investor. Omnibus Law ketika ini sudah menjadi sesuai dengan sebagai bentuk pemanasan dulu sebelum melanjutkan aksi-aksi selanjutnya di tanggal 7 dan tanggal 8. Sehingga harapan kita, walaupun Omnibus Law sudah disahkan pada hari ini akan tetap kita upayakan untuk perlawanan, karena berkaca kepada tahun 1997 pernah dibentuk atau dibuatkan suatu undang-undang nomor 25 tentang tenaga kerja, kemudian setelah disahkan toh mampu dibatalkan kembali. Nah, itu harapannya. Semakin besar gelombang rakyat, semakin besar gelombang buruh untuk berlawan, maka harapan besar kami, walaupun sudah disahkan, Omnibus Law tetap bisa dibatalkan. Untuk hari ini, berapa anggota yang ikut aksi di sini? Nah, kalau untuk hari ini hanya berbagai perwakilan dari masing-masing SBA atau PUK-PUK. Dan ini perwakilan juga dari kawan-kawan Gerakan Buruh Jakarta. Karena FPTPI berafiliasi atau beraliansi dengan kawan-kawan yang ada di Gerakan Buruh Jakarta, yang kurang lebih ada 68 organisasi yang ada di Gerakan Buruh Jakarta ini. Kalau yang untuk hari ini di sini berapa nih? Untuk di hari ini kurang lebih ada sekitar 200-an orang. Oke, rencananya habis orasi di sini apa akan jalan ke DPR atau gimana? Rencananya untuk aksi kita pada hari ini setelah di pos 9, kita akan coba untuk melakukan konvoi ke daerah kawasan Pulau Gadung untuk bersatu atau menyatukan diri dengan kawan-kawan yang ada di Pulau Gadung. Oh, berarti nanti deklarasi akan ke Pulau Gadung ya? Iya. Ada rencana untuk ke DPR nggak? Nanti itu tentatif, tinggal nanti bagaimana koordinasi kita di lapangan dengan kawan-kawan lain. Bila di tengah jalan menemui penyekatan atau dihadang seperti apa? Ya, kalau misalkan di tengah perjalanan kita dihadang oleh aparat keamanan, maka mau nggak mau kita melakukan negosiasi dengan kawan-kawan aparat kepolisian. Tapi kalaupun toh tidak juga diizinkan, kita akan tetap di situ. Di mana titik aksi pencegatan atau penghalangan atau penghadang oleh aparat keamanan. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.